괜찮아. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Sumbang uang dalam amplop di acara pernikahan Indonesia kini sudah menjadi tradisi. Namun nyatanya, tak semua orang bisa memberi amplop berisi uang karena satu dan lain hal. Seperti kasus sumbangan palsu viral di media sosial TikTok ini. Bahkan tak sedikit warganet yang curiga jika sumbangan palsu ini demi dapat makan gratis. Seperti yang terjadi pada video viral yang diunggah oleh akun TikTok @nuriaziz ini. Dalam video yang berdurasi 15 detik itu tampak, pasangan pengantin sedang membuka amplop dari para tamu undangannya. Tampak, di sisi sang pengantin ada wadah plastik berisi amplop yang belum dibuka. Lantas, mereka pun membuka dan mencatat satu persatu amplop tersebut. Namun demikian pasangan pengantin itu dibuat terkejut tatkala membuka salah satu amplop. Bagaimana tak terkejut? Amplop tersebut berisi uang Rp50.000 fotokopian sebanyak 4 lembar. Bahkan uang fotokopian itu berukuran cukup besar karena bagian pinggirnya belum dipotong. Sontak, video tersebut mendapatkan tanggapan dari warganet. Warganet mengaku tak habis pikir dengan orang yang tega memberikan amplop dengan uang fotokopian itu. Gencana. Gencana ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.